Oke, salam mesin. Siang ini bengkel motor gaib kedatangan Vario Techno ya. Vario Techno ini mengalami kelistrikan yang hilang akibat kata si pemilik digigit tikus kabel-kabelnya ya, sahabat mesin. Ya sebenarnya ini sih penyakit umum ya dan sangat mudah gitu. Cuman kalau tidak tahu, kalau pas sibuk di rumah ya tetap bingung juga. Jadi awal kalau ngecek motor Vario Techno mogok, nggak ada pengapian, nah itu biasanya paling ringan mas ya. Kalau pada tanya apanya sih, kalian kan lihat ada ini namanya standar ya. Nah bentar, tak pindah ke sana dulu nyutingnya biar enak. Ini ada standar samping. Kalau untuk Vario ya, jenis Vario, ketika standarnya turun itu pasti mati motornya. Kalau dikembalikan ke tempat asalnya pasti mau nyala. Kenapa? Karena di dalamnya ini, dibalik dari standar samping ini, ada switchnya, switch untuk menghubungkan masa ya. Nah kalau mogok dilihat dulu kabel switchnya. Ini terlihat bekas digigit tikus ya, bekas digigit tikus sering sekali ya. Kabelnya warnanya hijau strip putih sama hijau polos. Nah ini putus gara-gara digigit tikus. Jadi nanti kita sambungkan. Kalau kita sambungkan motornya nanti baru bisa nyala. Jadi ini kabel switch standar samping Vario ya. Kayak gitu. Kok pengapinya hilang, dicek dulu kabel switch di tengah ini ya, yang menghubung ke standar ini ya. Dilihat oh putus. Kalau putus ya kita coba dulu disambungkan. Coba Mas Herman disambungkan dulu mas kabelnya mas, ini mas di kabel, kabelnya disambungkan dulu. Nah sudah disambung, nanti dicoba di standar duanya, di ontel lagi, dinyalakan motore, coba dinyalakan, harusnya mau nyala ya sahabat mesin ya. Dicoba. Oke. Oh lagi masa lagi. Oh ya, mau nyala ya. Tapi kalau kabel switch atau kabel jagrak samping atau kabel standar samping tadi dilepas, coba lepas lagi mas, awas kena tangan loh, ada setrumnya itu ya. Kalau dilepas ya mati nanti motornya ya. Cabut saja, cabut nggak apa-apa loh ya, mati sahabat mesin ya. Ini fungsinya apa sih standar samping ini? Standar samping ini kalau turunkan mesin tidak mau nyala itu untuk jaga-jaga ya. Karena kadang si pemilik motor jenis Matic Vario, kadang gitu, ibu-ibu terutama kalau sudah terlanjur naikin motor, kadang jagrak samping itu lupa dinaikkan, main dinyalakan, digas kayak gitu jalan. Nanti kalau nyantol mesti tiba alias jatuh, jelungup ya. Kan untuk jaga-jaga, jadi pihak Honda menggunakan switch standar samping ini untuk menjaga ibu-ibu dari kelupaan ya kayak gitu. Oke, sekian dulu sharing dari bengkel motor gaib ya. Semoga bermanfaat. Hanya gara-gara kabel putus, kabel standar ya, karena gigit tikus motor Vario mogok. Terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya. Salam mesin.